juga malah saya tuh kan sebelum saya turun ke Bojong kan di terus. Kalau lebaran gini mampu jual berapa selongsong, Pak? Ya, kalau mampunya berapa selongsong sebanyak-banyaknya, Mas. Kita sampai hitungan paling ratusan, 800-an bokong ya. Ratusan ikat itu. Ikat. Ratusan sampai dari saat terhitung lah. Saat terhitung ya bonya ya, Pak ya. Itu biasanya jalan berapa hari di sini, Pak? Tidak pasti, kadang 3 hari, kadang 4 hari sampai 5 hari. Sampai 5 hari. Ya. Pak, kemudian apa? Keuntungan berapa, Pak? Ratusan ribu atau jutaan, Pak, selama meremo kayak gini? Ya, dapatnya paling 1 juta lebih dikit. Dari selama 4 hari itu kan, Pak ya. Ya. Pak, ini kan perbedaan hari raya ini, Muhammadiyah ya. Sama NU ngaruh penjualan enggak, Pak? Ya, ngaruh sekali, Mas. Karena gini, kalau itu hari raya itu terpaut tidak bisa, Mas. Itu jadi bisa memilah-milah. Berarti hari ini untuk persiapan di sini. Di belakangnya. Nah, ini kan NU. Persiapan untuk NU. Jadi lebih enak, Mas. Malah lebih untung ya. Benar. Daripada view Banjar Satu nanti. Ketupat. Oh, memang setiap hari raya gini ya, Pak, beli. Iya. Tradisi. Pak. Tradisi. Beli berapa, Pak? Ini 30. 30. Tapi ini tambah lagi 20. 20. Datang. Ini disajikan untuk lebaran gitu, Pak ya? Untuk lebaran. Udah tradisi lama gitu, Pak ya? Udah tradisi lama. Oke, okay, Pak. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.